Ada orderan dua pisau untuk iris kerupuk pada sebuah usaha. Ini saya ambilkan. Ini beliau order dua pisau untuk ngiris kerupuk di dia punya usaha home industry kerupuk. Nah, selama ini dia itu merasa pisau itu mudah tumpul, selalu mengasah terus-terusan. Jadi apa namanya itu terlalu banyak kerjaan ngasah lagi gitu. Nah, kalau ini kan dia akan awet, awet maksudnya nggak terlalu banyak-banyak banyak-banyak apa namanya ngasah lagi kayak gitu sambil udah mesin dia apa mah. Oke. Nah, ini panjangnya depan bilahnya beliau minta itu hanya 25 cm. Kalau belakang sih sekitar 12, jadi apa namanya? Jadi ya sekitar 12 sama 25, 37-an. 37-an, 37-an. Ini tajam banget, bahannya dari super baja. Jadi beliau ini tajam, jadi mudah untuk diasah gitu loh. Jadi untuk mengirisnya pun sangat cers kayak gitu. Untuk melihat melihat ketajamannya ini di bisa tuh lihat di apa namanya di video-video saya. Untuk ini sebenarnya untuk besok bisa untuk iris daging kebab itu. Untuk daging kebab. Jadi makanya ini dibuat kerupuk lebih bisa gitu. Keren pokoknya. Jadi untuk kamu yang kalau kamu ingin membuat kerupuk, mengiris kerupuk atau jenang biar tidak ungkal lagi, ngasah lagi, coba dengan peso produk yang ini. Rekomendasi bagus sekali untuk kamu, silahkan. Dalam saya ke udah silogam, sudah berkutus, besoknya aku tuh stop.